pendengar semua, kembali lagi bersama saya Sandra Cook. Ya, semoga kita semua sehat selalu ya, dimanapun teman-teman berada, selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang baik. Oke, hari ini saya akan membuat sosis teriyaki ya. Bahan-bahannya, saya memakai sosis 8 buah ya. Saya memakai sosis ayam, teman-teman bebas ya, boleh menggunakan sosis apa saja. Lalu bahan-bahan lain kita siapkan, saus tiram, kita pakai kurang lebih nanti 1 sendok makan, saus tomat 2 sendok makan, saus teriyaki 3 sendok makan, dan kecap manis. Kita siapkan juga 1 buah bawang bombay, 2 siung bawang putih, margarin untuk menumis, lalu ada garam, lada, oke. Langsung saja kita masak ya. Oke, pertama sosisnya ya. Sosisnya saya akan bagi menjadi 3 bagian seperti ini. Lalu kita buat mekar seperti ini ya. Oke. Lalu kita akan cacah bawang putihnya ya. Oke, langsung kita masak ya sekarang. Kita panaskan kuali. Masukkan margarin, kurang lebih 2 sendok makan. Masukkan bawang putih, kita tumis hingga harum. Masukkan sosis. Masukkan air sedikit. Nah, kita bumbui dengan saus tiram, 1 sendok makan, saus tomat 2 sendok makan, saus teriyaki 3 sendok makan, kecap manis secukupnya, dikasih garam sedikit ya, 1/2 sendok teh saja, lalu lada 1/4 sendok teh. Kita masak hingga mengental ya. Jangan lupa kita tes rasa. Terakhir kita masukkan bawang bombay. Kita masukkan terakhir ya, supaya bawang bombaynya tetap crunchy nanti ya.
sudah hampir mengental ya. Oke, sudah mengental ya. Ikan asli yang kita sajikan. Sudah jadi ya teman-teman, sosis teriyaki ala Sandra Cook sudah jadi. Selamat mencoba dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.